ke belakang. Daslim, umpan ada seorang Bima. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. Cek. Ya, kita kembali ke lapangan pertandingan. Tim tuan rumah atau tim Persiba akan berhadapan dengan tim Asia Tama, yang tim yang bertabur bintang. Kini Arsan dari tuan rumah sudah lakukan. Bapak Wasit, umpan Bapak Wasit, semes Bapak Wasit. Dan penempatan bola begitu akurat dari Bapak Wasit sehingga pindah poin menjadi 1-0. Kini Bapak Wasit akan lakukan full. Sudah lakukan ke belakang, ada seorang Eri, umpan dan Dimas. Ada monster blok rupa-rupanya. Umpan kembali Bapak Wasit. Dan Bapak Wasit ribu kembali ke belakang. Masuk ternyata sehingga poin bertambah menjadi 2-0. Kini Bapak Wasit. Siap-siap ke kubaru dah tadi nanya. Nuhun. Bel. Itu. Iya, ketuan rumah lu buruk kan dia tuh. Baru dah. Ayo, baru dah cianjur. Doma bisa ke etak batu deh. Baru kan dia tuh. Jadi beberapa lah eta baru dak. Aduh. Hah? Oh, nyata yoge uk. Aduh. Aduh itu si Samsung. Oh, kadi copot ke baru dak kadinya. Dia suwa. sama. Ini tadi. Bola kayaknya, Jang. Sama juga beda. Oh, gambarnya beda. Tasnya sama. Hey. Ini dah sastra,
Cep. Ya, kita kembali ke lapangan pertandingan. Asia Tanah berhadapan dengan Porpita. Skor sementara 10 sama. Kini ada seorang Chandra lakukan serve, sudah lakukan, terima Bapak Wasir. Sampai Bapak Wasir nyangkut penalti sehingga poin bertambah menjadi 11-10. Masih Chandra lakukan serve, sudah lakukan, terima dengan baik. Bapak Wasir umpan, sampai Bapak Wasir masih bisa diselamatkan Daslim. Umpan dan ada sudah Dimas. Kini Bapak Wasir umpan, Bapak Wasir sampai Bapak Wasir masih bisa diselamatkan saudara Arsan. Kini Bapak Wasit Tribo kembali ke belakang. Ada Eri umpan dan sepeka Eri masih bisa diselamatkan dan Bapak Wasit yang sangat keras sehingga tiga poin menjadi 11 sama. Kini Bapak Wasit akan lakukan sudah lakukan ke belakang, riset bagus sekali Eri umpan, salah pengertian rupa-rupanya sehingga poin bertambah menjadi 12-11. Kini Bapak Wasit akan lakukan sudah lakukan ke belakang, seorang Dimas umpan dan Dimas beketek, terlalu memanjang beketek dari seorang Dimas sehingga poin bertambah menjadi 13-11. Kini Bapak Wasit ancang-ancang sudah lakukan ke belakang, terlalu jauh rupa-rupanya sehingga masuk rupa-rupanya sehingga poin terus melaju menjadi 14-11. Masih Bapak Wasit akan lakukan shoot, sudah lakukan, terima Dimas umpan dan Daslim, quick yang sempurna diperagakan sudah Daslim sehingga pindah poin menjadi 12-14. Kini Arsan akan lakukan sepanjang-panjang sudah Arsan, sudah lakukan ke belakang, terima Bapak Wasit umpan Bapak Wasit dan beketek, masih bisa diselamatkan Arsan umpan dan Dimas, bobsek dilakukan seorang Dimas sehingga poin bertambah menjadi 13-14. Kini Arsan sudah lakukan ke belakang, dilakukan seorang Arsan sehingga game on terjadi di set yang pertama 14 sama. Masih Arsan akan lakukan serve, ancang-ancang sudah lakukan Arsan, terima double aim dilakukan saudara Arsan sehingga poin terus melaju menjadi 15-14.
Ya, kita kembali ke lapangan pertandingan di set yang pertama 15-14. Kini Arsan dan terlalu jauh dari seorang Arsan ini sehingga tidak boleh menjadi 15 sama. Kini Bapak Wasit akan lakukan slip, sudah lakukan, terima Eri, umpan Dano, salah pengertian rupa-rupanya sehingga poin bertambah menjadi 16-15. Bapak Wasit akan lakukan slip, sudah lakukan, ke belakang seorang Dimas Arsan, dan kini Bribo kembali, Daslim, umpan Bapak Wasit, dan sepeng Bapak Wasit di tempat yang kosong dari Bapak Wasit ini sehingga poin terus melaju menjadi 17-15. Kini Bapak Wasit sudah lakukan, Eri umpan dan Dimas, lagi-lagi seorang Dimas sehingga tidak boleh menjadi 16-17. Kini setter dari Berpiga akan lakukan slip, ancang-ancang, sudah lakukan, ke belakang, terima dengan baik Bapak Wasit, umpan Bapak Wasit, sepego nyangkut di net sehingga poin terus melaju menjadi 17 sama. Kini masih setter dari Berpiga, Maus, umpan dan bola porji rupa-rupanya sehingga pindah poin menjadi 18-17, saling mengejar angka rupa-rupanya di setiap pertama ini. Kini Bapak Wasit akan lakukan slip, ancang-ancang, sudah lakukan ke belakang, ada seorang Chandra, umpan dan Eri, terus baik dilakukan seorang Eri sehingga poin pertama menjadi 18 sama. Kini Daslim ancang-ancang, sudah lakukan ke belakang, Bapak Wasit umpan Bapak Wasit, Primo kembali ke belakang, Daslim umpan, ada seorang Dimas, lagi dan lagi terus baik dilakukan seorang Dimas sehingga poin terus melaju menjadi 19-18. Kini Daslim dari Perpipa ancang-ancang, sudah lakukan ke belakang, umpan Bapak Wasit, sepedo melangsung dari seorang Chandra sehingga poin terus melaju menjadi 20-18. Masih Daslim ancang-ancang, sudah lakukan ke belakang, masih bagus sekali, umpan dan sepedo dikecil saja, umpan dan Eri, dilakukan seorang Eri sehingga poin terus melaju menjadi 21-18. Kini saudara Daslim ancang-ancang, sudah lakukan, terima dengan baik, umpan dan salah pengertian rupa-rupanya, masih Primo kembali, seorang Chandra dan Dimas, lagi-lagi seorang Dimas sehingga poin terus melaju menjadi 20-18. Ya, kita kembali ke lapangan pertandingan, skor sementara 19-23. Kini Bapak Wasit akan lakukan slip dari tim Aswatama, ancang-ancang, sudah lakukan ke belakang dan terlalu panjang rupa-rupanya sehingga pindah poin menjadi 24-19. Kini seorang Dimas bomber dari Perpiga akan lakukan jump slip, nyangkut ini terlalu lemah, jump slip dari seorang Dimas sehingga pindah poin menjadi 20-24. Kini Bapak Wasit akan lakukan slip, ancang-ancang, jump slip keras, terlalu melebar, set error dan set poin. Ya, kita kembali ke lapangan pertandingan. Bola dari tim Aswatama, ada seorang Maul
akan lakukan full, sudah lakukan. Ada seorang Eri Chandra dan Primo kembali. Oh, bisa diselamatkan Bapak Wasit. Umpan Chandra, oh Dimas rupa-rupanya bisa diselamatkan. Umpan dan Speng, oh bisa diselamatkan Chandra dan Dazlim masih bisa diselamatkan rupa-rupanya. Rally begitu panjang sehingga oh ada monster block dari pemain Persita ini sehingga tidak boleh menjadi 1-0. Kini setan dari Persita sudah lakukan, terima dengan baik. Umpan dan ada monster block dari seorang Dimas sehingga poin bertambah menjadi 2-0. Kini umpan kembali dan spekrow masuk rupa-rupa, keluar rupa-rupanya sehingga wasit menunjuk masuk rupa-rupanya sehingga tidak boleh menjadi 1-2. Kini Bapak Wasit Arsan umpan Dimas, oh terlalu panjang strike yang dilakukan seorang Dimas sehingga skor menjadi 2-2. Bapak Wasit ancang-ancang sudah lakukan. Arsan umpan dan Eri, strike gembel yang dilakukan seorang Eri sehingga bunda poin menjadi 3-2. Kini seorang Bapak Adit nomor 8 dari Persita ancang-ancang sudah lakukan ke belakang, mau umpan dan salah pengertian, rupa-rupanya dikecil saja, terlalu jauh sehingga bunda poin menjadi 3-1. Ayo kini Bapak Wasit Arsan umpan ada Chandra dikecil saja, namun ada seorang Maul salah pengertian rupa-rupanya sehingga tidak boleh menjadi 4-3. Kini seorang Dimas bomber dari Persita yang cukup berbahaya ancang-ancang akan lakukan jamsur. Seorang Dimas sudah lakukan keras, bisa diselamatkan rupa-rupanya. Primo kembali, Dazlim umpan dan masih bisa diselamatkan. Chandra terlalu jauh rupa-rupanya. Eri umpan dan salah pengertian rupa-rupanya sehingga tidak boleh menjadi 4-1. Kini Bapak Wasit dari Aswatama akan lakukan shoot ancang-ancang sudah lakukan. Dazlim Dimas nyangkut ini terlalu lemah, sebaik dilakukan seorang Dimas sehingga poin terus terjadi 5-4. Kini Bapak Wasit sudah lakukan, umpan dan Eri dikecil saja, namun bisa didik dengan baik. Umpan dan Spego masih ada, sudah Dasli umpan kembali dan dikecil saja, dan saudara Eri umpan Eri, spek dombelen dari seorang Eri begitu keras sehingga pindah poin menjadi 5-1. Kini seorang Eri bomber dari Persita akan lakukan sudah lakukan ke belakang rusuk. Ternyata tangguh umpan dan Arsan keras spek dari seorang Arsan, namun terlalu jauh sehingga tidak boleh menjadi 6-6. Umpan Chandra spek dilakukan seorang Chandra sehingga poin bertambah 7-6. Kini Chandra akan lakukan shoot dari tim Persita ancang-ancang sudah lakukan ke belakang. Bapak Basi umpan dan spego masih ada. Arsan umpan Bapak Ade masih bisa diselamatkan rupa-rupanya. Primo kembali ke belakang. Eri umpan dan Arsan masih ada blok rupa-rupanya. Umpan Bapak Adi masih bisa diselamatkan. Rally begitu panjang rupa-rupanya ke belakang. Ada Dimas umpan Arsan keras sampai dilakukan seorang Arsan sehingga poin terus melaju menjadi 8-6. Kini seorang Chandra akan lakukan shoot dari tim Persita ancang-ancang melihat posisi yang kosong. Seorang Chandra sudah lakukan ke belakang, musik bagus sekali. Umpan Primo, Eri umpan Dimas masih bisa diselamatkan rupa-rupanya. Seorang Bapak Adit Primo kembali, ternyata menjadi poin sehingga poin terus melaju menjadi 9-6. Terpaut 3 angka rupa-rupanya. Anak-anak Aswatama sudah lakukan. Chandra nyangkutin terlalu lemah dari seorang Chandra
sehingga Bina Poin menjadi 7-9. Kini Bapak Wasud akan lakukan shoot, sudah lakukan ke belakang, ada seorang Dimas umpan, dan Bapak Adi rebound kembali ke belakang, umpan dan sepego keras nyangkut di net, namun bola bergulir ke lapangan pertandingan sehingga menjadi poin 8-9. Kini Bapak Wasid sudah lakukan, oh terlalu lemah, nyangkut di net sehingga Bina Poin menjadi 10-8. Kini Arsan akan lakukan shoot, ancang-ancang saudara Arsan, dan oh nyangkut di net, terlalu lemah dari seorang Arsan ini sehingga Bina Poin menjadi 9-10. Kini Bapak Wasid sudah lakukan, ada seorang Eri umpan, Bapak Adi masih bisa diselamatkan rupa-rupanya, umpan kembali Primo ke belakang, Eri umpan, ada Dimas lagi dan lagi, bisa diresip dengan baik, umpan ke belakang, ada seorang Chandra, umpan Eri, terlalu panjang rupa-rupanya back attack dari seorang Eri sehingga poin terus melaju menjadi 10-9. Maul, ada seorang Eri, umpan Dimas lagi dan lagi, ada monster block dari pemain Aswatama sehingga poin terus melaju menjadi 11-10. Mau sudah lakukan, nyangkut di net, Bina Poin menjadi 11-9. Kini setter dari Perpita sudah lakukan, umpan dan batu buku, nyangkut di net sehingga Bina Poin menjadi poin pertama menjadi ya, kita kembali ke lapangan pertandingan. Skor sementara di set yang kedua, skor sama kuat 12-9. Kini Bapak Wasid akan lakukan shoot, sudah lakukan, terima Daslim, umpan ada seorang Eri, oh keras sehingga poin bertambah menjadi 13-12. Kini Bapak Adit akan lakukan shoot, ancang-ancang nomor 8 sudah lakukan, terima dengan baik, umpan dan rebound kembali, ada seorang Dimas dan terlalu jauh rupa-rupanya sehingga Bina Poin menjadi 13-9. Saling mengejar angka rupa-rupanya di set yang kedua ini, anak-anak Satwa Tamas sudah panas rupa-rupanya. Eri Chandra tembus namun bisa didik dengan baik rupa-rupanya Bapak Adit, umpan dan Chandra ada bom namun bola terlalu jauh sehingga Bina Poin menjadi 14-13. Kini seorang Dimas nomor punggung 12 akan lakukan shoot, sudah lakukan, oh dilakukan seorang Dimas sehingga poin terus melaju menjadi 15-13. Masih Dimas akan lakukan shoot dari tim Perpita, ancang-ancang sudah lakukan ke belakang, bisa ada Bapak Wasir, umpan dan sepego keras, ada Arsan rupa-rupanya, umpan Dimas, oh dibawa kembali, umpan dan dikecil saja. Begitu baik penempatan bola dilakukan Bapak Wasir ini sehingga Bina Poin menjadi 14-15. Kini Bapak Wasid dari Aswatama sudah lakukan, Bapak Adi dan oh bisa diselamatkan, Dimas Primo kembali ke belakang, umpan dan spek keras, ada Dimas, ada sentuhan haram rupa-rupanya dari seorang Maul sehingga Bina Poin menjadi 16-14. Terpaut dua angka rupa-rupanya anak-anak Aswatama dan Eri, dilakukan seorang Eri sehingga poin terus melaju menjadi 17-14. Masih seorang Eri nomor punggung 4 dari Perpita, ancang-ancang sudah lakukan, terima dengan baik, umpan Primo kembali dan bola jatuh di tempat yang kosong sehingga Bina Poin menjadi 15-17. Kini Bapak Wasid akan lakukan shoot, ancang-ancang sudah lakukan, terlalu lemah nyangkut di net sehingga Bina Poin menjadi 18-15. Kini Chandra ancang-ancang lakukan jump shoot, sudah lakukan ke belakang, disiplin ace terjadi di set yang kedua,
sehingga poin terus melaju menjadi 19-15. Masih seorang Chandra akan lakukan jump shot, ancang-ancang sudah lakukan terlalu jauh sehingga tidak boleh menjadi 16-19. Terpaut tiga angka rupa-rupanya di set yang kedua ini. Masih Bapak Wasit lakukan shot ke belakang, ada seorang Eri umpan. Salah pengertian rupa-rupanya. Masih Papa Wasit sudah lakukan, ada seorang Eri bisa dikejar, namun Primo Air Arsan terlalu jauh sehingga bola keluar lapangan pertandingan. Atau minum bola komentator tegoreng gitu. Apa setan aing euy? Jangan dia tuh sakali sewa, Bang. Tanya coba, Bang. Mana si Amang komentator biasa? Gering, oi. Aduh. Oke, salah saya mau lagi. Lima lagi, ah. Kini skor sementara 20-19. Arsan lakukan serve, sudah lakukan ke belakang dan oh masih bisa diselamatkan rupa-rupanya Primo, dan bola terlalu liar sehingga poin terjadi 21-19. Masih saudara Arsan nomor 17 sudah lakukan ke belakang, risip bagus sekali umpan dan strike. Oh masih ada seorang Dimas, Bapak Adi terjadi terlalu jauh, bola terlalu liar sehingga tidak boleh menjadi 20-21. Maul akan lakukan serve, ancang-ancang sudah lakukan keras saudara Eri umpan, ada Bapak Adi ke belakang masih bisa didik dengan baik umpan dan oh ada sentuhan rupa-rupanya sehingga tidak boleh menjadi 22-20. Set dari Perputal lakukan serve, sudah lakukan ke belakang umpan dan bola tumbuh, namun salah pengertian rupa-rupanya sehingga poin menjadi 23. Ya, kita kembali ke lapangan pertandingan. Setan dari Perputal sudah lakukan dan terima dengan baik. Baslim umpan, oh Primo kembali ke belakang umpan dan strike. Oh, penempatan bola begitu akurat sehingga poin bertambah menjadi 21-13. Bapak Wasit ancang-ancang sudah lakukan, Chandra umpan, Bapak Adi keras, namun ada sentuhan dari pemain Aswatama sehingga pindah poin menjadi 24-21. Masih Bapak Adit nomor 8 sudah lakukan ke belakang, risip bagus sekali umpan dan oh dikecil saja, ada saudara Eri umpan Dimas bom sebaik dilakukan seorang Dimas sehingga poin menjadi 25. Ya, kita kembali ke lapangan pertandingan di set yang ketiga. Perpita berhadapan dengan Aswatama. Kini Bapak Wasit dari Aswatama sudah lakukan, Daslim risip bagus sekali umpan Bapak Adi, oh, terlalu jauh sebaik dilakukan seorang Bapak Adi sehingga poin bertambah menjadi 2-0. Masih Bapak Wasit akan lakukan slip, sudah lakukan ke belakang Bapak Adi umpan dam yang begitu cantik sehingga tidak boleh menjadi 1-2. Kini nomor 15 dari Perpita ancang-ancang sudah lakukan, masih bagus sekali umpan strike, oh masih bisa dibik dengan baik Dimas, Bapak Adi oh keras namun bisa dikembalikan Primo kembali Brazil umpan dan dam yang terbaca rupa-rupanya Chandra umpan dan Dimas lagi dan lagi seorang Dimas jadi aktor atau lubung poin bagi Perputa. 2-2. Masih 15 umpan Maul dan dam yang terbaca Daslim di mata Eri, oh nyangkut di net, terlalu bernasu seorang Eri sehingga tidak boleh menjadi 3-2. Daslim dan umpan Bapak Adi itu masih bisa dibendung namun tembus
baik dari seorang Bapak Adit ini sehingga tidak boleh menjadi 3 sama Bapak Adit. Sudah lakukan ke belakang. Oh, terlalu melebar seperti lakukan seorang Bapak Adit ini sehingga pindah poin kembali menjadi 4-3. Kini Bapak Wasit akan lakukan shoot. Sudah lakukan ke belakang. Dasli bersih bagus sekali. Umpan Chandra. Oh, nyangkut di net seorang Chandra sehingga poin terus melaju menjadi 5-3. Bapak Wasit sudah lakukan. Daslim resip bagus sekali. Namun ada sentuhan haram rupa-rupanya dari setter perpita ini. Kini Bapak Wasit ancang-ancang sudah lakukan ke belakang seorang Chandra. Umpan Eri. Lagi dan lagi. Boom spike dilakukan seorang Eri. Sehingga 3 poin menjadi 4-6. Terpaut 2 angka rupa-rupanya. Anak-anak perpita kini seorang Dimas. Sudah lakukan ke belakang. Oh, dan ace lagi dan lagi seorang Dimas sehingga poin terus melaju menjadi 5-6. Terpaut 1 angka rupa-rupanya anak-anak perputar di set yang ketiga ini masih seorang Dimas. Sudah lakukan big bagus sekali. Umpan dan setego spike down delay begitu keras sehingga pindah poin menjadi 7-5. Kini Bapak Wasit akan lakukan serve, ancang-ancang sudah lakukan. Bapak Adit umpan dan Chandra. Oh, terlalu jauh rupa-rupanya dah. Mungkin menyentuh tangan dari salah seorang pemain Aswatama sehingga pindah poin menjadi 6-7. Kini Eri sudah lakukan dan nyangkut di net tanggung sehingga poin terus melaju menjadi 7 sama seorang Eri. Sudah lakukan terima dan back attack. Oh, ada seorang Bapak Adit umpan Arsan ke belakang kecil saja dan oh dam yang begitu cantik dilakukan seorang Bapak Langsung sehingga poin terus melaju menjadi 8-7. Maul sudah lakukan Eri umpan dan Arsan. Oh, masih bisa didik dengan baik. Umpan dan Spego. Oh, Spego down the line namun terlalu melebar sehingga pindah poin menjadi 8-9. Ya, kita kembali ke lapangan pertandingan. Skor sementara sama kuat 9 sama. Arsam sudah lakukan terima Maul umpan dan spike. Oh, ada monster block lagi dan lagi ada seorang Dimas sehingga poin terus melaju menjadi 10-9. Arsan sudah lakukan big begitu cantik rupa-rupanya. Umpan saudara Eri. Arsan ke belakang. Pribol. Umpan dan pribol kembali. Terlalu jauh rupa-rupanya sehingga poin terus melaju menjadi 11-9. Masih seorang Arsan lakukan jumpsuit begitu keras. Oh, ada seorang Maul. Umpan dan strike. Oh, ada seorang Bapak Adi. Sehingga poin terus melaju menjadi 12-9. Arsan, lagi-lagi Arsan, Maul, umpan, dan terlalu lemah nyangkut di net sehingga poin terus bertambah 13-9. Masih seorang Arsan akan lakukan sepanjang-ancang. Saudara Arsan sudah lakukan keras dengan bagus sekali. Dimas, oh, masih bisa diselamatkan rupa-rupanya dan salah pengertian tanggung sehingga poin terus melaju menjadi 14-9. Masih saudara Arsan ancang-ancang jumpsuit. Oh, nyangkut di net jumpsuit dari seorang Arsan sehingga pindah poin menjadi 10-14. Bapak Wasit akan lakukan save. Sudah lakukan ke belakang Eri. Umpan dan Bapak Adit. Oh, masih bisa diselamatkan seorang Maul. Umpan dan oh, masih dapat dibendung saudara Bapak Adit sehingga pindah poin menjadi 15-10. Terpaut 5 angka rupa-rupanya. Kini setter dari perputaran nomor punggung 15
ancang-ancang lakukan save, sudah lakukan Maul, umpan dan oh terlalu jauh sehingga poin bertambah menjadi 16-10. Masih seorang Maul, umpan dan dikecil saja penempatan bola begitu cantik dari seorang bapak wasit ini sehingga tiga poin menjadi 11-16. Kini es terjadi dari anak-anak Aswatama sehingga poin terus melaju 12-16. Masih bapak wasit akan lakukan shoot dari Aswatama, sudah lakukan tipis umpan dan bapak Adit terlalu melebar sebaik dilakukan seorang bapak Adit ini sehingga poin terus melaju menjadi 13-16. Terpaut 3 angka, rupa-rupanya Eri salah pengertian sehingga poin terus melaju 14-16. Terpaut 2 angka, rupa-rupanya kini wasit sudah lakukan nyangkutin net terlalu lemah sehingga 3 poin menjadi 17-14. Kini bapak wasit, bapak Adit sudah lakukan ke belakang umpan dan Kuiko dapat dibendung saudara Eri. Primo kembali, Dimas ke belakang umpan, Primo kembali, ada saudara Eri, umpan Dimas lagi dan lagi bounce back dilakukan seorang Dimas, predator berbahaya dari Perpita nomor punggung 12. Kini bapak Adit sudah lakukan dan es terjadi di set yang ketiga ini sehingga poin terus melaju menjadi 19-14. Masih bapak Adit akan lakukan shoot, sudah lakukan ke belakang umpan dan Primo kembali 1-2 dan Chandra dikecil saja namun ada sentuhan dari seorang Chandra sehingga pindah poin menjadi 15-19. Kini bapak wasit ancang-ancang akan lakukan shoot pada pergantian pemain, rupa-rupanya sudah lakukan bapak wasit ke belakang ada Dahim, dilakukan seorang bapak wasit sehingga poin bertambah menjadi 16-19. Kini wasit Daslim umpan dan Eri terlalu melebar sebaik dilakukan seorang Eri sehingga poin terus melaju 17-19. Terpaut 2 angka, rupa-rupanya kini bapak wasit ke belakang Daslim umpan Chandra dikecil saja penempatan bola begitu akurat dari seorang Chandra sehingga pindah poin menjadi 20-17. Kini seorang Dimas akan lakukan jump shot ancang-ancang sudah lakukan keras di luar lapangan pertandingan sehingga pindah poin menjadi 18-20. Terpaut 2 angka, rupa-rupanya kini Maul, bapak Adit umpan Chandra ada sentuhan rupa-rupanya sehingga pindah poin menjadi 21-18. Kini seorang Eri bomber dari Perpita akan lakukan shoot, sudah lakukan terlalu lemah sehingga nyangkut di net. Pindah poin 19-21. Bapak wasit ancang-ancang akan shoot, sudah lakukan bapak Adit terjadi sehingga poin terus melaju menjadi 20-21. Terpaut 1 angka, rupa-rupanya kini bapak wasit sudah lakukan dan lagi dan lagi terjadi sehingga game on di set yang ketiga ini. Masih bapak wasit akan lakukan shoot, sudah lakukan ke belakang bapak Adit lagi dan lagi terjadi sehingga poin terus terjadi 22-21. Kini Arsan umpan Arsan masih ada blok, kini dan terjadi dibaca Primo Arsan ada Chandra masih ada monster block, rupa-rupanya salah pengertian Primo kembali dan dik yang begitu cantik penempatan bola begitu akurat sehingga poin terus melaju menjadi 23-21. Bapak wasit sudah lakukan ke belakang masih bisa dirisip dengan baik umpan Arsan masih ada ada sentuhan haram dari bapak wasit ini sehingga sok carikan bapak wasit ke sarareya kalian. Gimana sih? Poin ke mana? Tetap poin ke Perpita menjadi 22-23.
begitu tegas Bapak Wasit ini. Kini Bapak Wasit, umpan Bapak Wasit, oh masih bisa diselamatkan. Seorang Chandra masih bisa diselamatkan dengan baik dan terlalu jauh sehingga kemauan terjadi di set yang ketiga ini. 23 sama. Kini Chandra ancang-ancang lakukan jansu, sudah lakukan keras dengan bagus sekali umpan dan kuito tembus sehingga tidak boleh menjadi 24-23. Kini Bapak Wasit ancang-ancang sudah lakukan ke belakang, ada seorang Eri umpan Bapak Adit, ada menyerbuk rupa-rupanya dan 25-23 skor set menjadi, di mana skor set menjadi 2-1 untuk tim Persita. Kini bola dari Persita, ada saudara Arsan. Oh, dari tim Aswatama mungkin. Bola dari Aswatama. Kini Bapak Wasit akan lakukan slow. Ancang-ancang Bapak Wasit sudah lakukan ke belakang. Eri umpan Dimas. Lagi dan lagi seorang Dimas. Sehingga tidak boleh menjadi 1-0. Bapak Adit sudah lakukan ke belakang. Maul umpan Stegol nyangkut di net sehingga poin bertambah menjadi 2-0. Masih seorang Bapak Adit nomor punggung 8 dari Persita sudah lakukan ke belakang. Maul umpan dan Stegol terlalu memanjang sehingga poin terus terjadi menjadi 3-0. Bapak Adit, ada seorang Maul umpan, oh terlalu jauh sehingga poin terus terjadi 4-0. Bapak Adit ke belakang, riset bagus sekali, ada Maul prima kembali, ada Chandra umpan dan Eri berstek dilakukan seorang Eri sehingga poin bertambah menjadi 5-0. Dan tim Ayu Pinta, tim Aswatama. Ya, kita kembali ke lapangan pertandingan. Skor sementara 6-1 di set yang ketiga ini. Nomor punggung 15 set dari Persita sudah lakukan Bapak Wasit umpan dan bola tumpuk, oh terlalu panjang sehingga poin bertambah menjadi 7-1. Masuk nomor punggung 15 dari Persita sudah lakukan, terima dengan baik umpan, oh tanggung rupa-rupanya, ada seorang Eri dan Primo kembali ke belakang, saudara Daslim umpan dan Chandra, oh crossback begitu memanjang rupa-rupanya sehingga pindah poin menjadi 2-7. Masuk seorang Wasit akan lakukan shoot. Ancang-ancang Bapak Wasit dari Aswatama sudah lakukan ke belakang. Daslin seorang Dimas umpan, oh Primo kembali ke belakang. Bapak Wasit umpan dan Primo kembali, disitu ada Arsan umpan big yang bagus sekali. Eri, oh spek gembelan begitu keras dari seorang Eri sehingga poin terjadi 8-2. Kini seorang Dimas akan lakukan serve ancang-ancang bomber dari Persita. Jump shot terjadi keras, masih bisa gini Chandra dikecil saja, penempatan bola begitu akurat sehingga poin bertambah menjadi 9-2. Masih seorang Dimas bomber dari Persita ancang-ancang lakukan jump shot keras, oh terlalu melebar jump shot dari seorang Dimas sehingga tidak poin menjadi 3-9. Kini Bapak Wasit
ancang-ancang sudah lakukan superior dari Papa Basit ini sehingga 5 poin menjadi 10-3. Kini member dari Perputa, saudara Eri, ancang-ancang jump keras, masih bisa diselamatkan, namun Acer jadi di set yang keempat ini sehingga poin terus melaju 11-3. Masih seorang Eri nomor punggung 4, ancang-ancang akan lakukan jump, sudah lakukan, nyangkut di net, terlalu lemah set dari seorang Eri ini sehingga 5 poin menjadi 4-11. Kini dari Aswatama, Maul sudah lakukan, ada seorang Dimas, umpan Chandra, bounce dilakukan seorang Chandra sehingga 5 poin menjadi 12-4. Kini Chandra dari Perpita, ancang-ancang jumpset sudah lakukan, mau terima dengan baik, terima kembali, ada saudara Eri, umpan dan Arsano keras sehingga poin terus melaju 13-4. Kini Perpita semakin memanas di set yang keempat ini, seorang Chandra akan lakukan sepanjang-panjang jump keras, terlalu melebar sehingga tiga poin menjadi 5-13. Masih dari Aswatama, Bapak Wasit akan lakukan sudah lakukan ke belakang, Eri umpan Bapak Adit ke belakang, namun terlalu jauh sudah dilakukan seorang Bapak Adit ini sehingga poin bertambah 6-13. Masih Bapak Wasit sudah lakukan, Eri umpan Arsan, bounce back dilakukan seorang Arsan sehingga poin bertambah menjadi 14-6. Kini ada jambul rupa-rupanya, mungkin skor 13-6 dari Aswatama sudah lakukan, seorang Dimas umpan Arsan, bisa ditutup seorang Arsan ini sehingga poin bertambah menjadi 7-13. Bapak Wasit ancang-ancang sudah lakukan, terima Eri umpan Bapak Adit, terima kembali ke belakang, rupa-rupanya Bapak Wasit umpan dan spike, keras sehingga poin bertambah menjadi 8-13. Kini Bapak Wasit akan lakukan ancang-ancang sudah lakukan, terima Dimas dengan baik, umpan Bapak Adit, nyangkut di net, spike dilakukan seorang Bapak Adit ini sehingga poin terus terjadi 9-13. Ancang-ancang Bapak Wasit dari Aswatama, Chandra umpan Arsan, keras sehingga 5 poin menjadi 14-9. Masih seorang Arsan dari Perpita akan lakukan jangsu rupa-rupanya, sudah lakukan keras, bisa didik cedera Maul, spek nyangkut ini sehingga poin bertambah menjadi 15-9. Masih seorang Arsan akan lakukan jangsu ancang-ancang sudah lakukan, Maul umpan dan Bapak Adit begitu saja spek, nyangkut ini, namun bola begitu liar sehingga lima poin menjadi 10-15, terpaut 5 angka anak-anak Aswatama di set yang keempat ini. Masih Bapak Wasit sudah lakukan, nyangkut di net sehingga 5 poin menjadi 16-10. Masih Bapak Adi sudah lakukan, Maul umpan dan sampai kecil saja, ada seorang Dimas, namun sayang seribu sayang ada sentuhan haram dari Bapak Wasit ini sehingga poin terus melaju menjadi 17-10. Kini dribble kembali ke belakang, ada saudara Arsan, Chandra, Arsan back attack, keras back attack dari seorang Arsan sehingga poin terus
terjadi. 18-10 terpaut 8 angka. Rupa-rupanya anak-anak asrama kini Bapak Adit akan lakukan shoot. Sudah lakukan ke belakang. Maul umpan dan snake. Oh, ada monster block. Namun bisa diselamatkan. Oh, bola bergulir rupa-rupanya. Bola liar terjadi sehingga pindah poin menjadi 11-18. Kini Bapak Adit terjadi. Poin terus bertambah 12-18. Bapak Wasit ancang-ancang sudah lakukan. Arsan umpan Eri lagi dan lagi. Spike dan blend dari seorang Eri sehingga tiga poin menjadi 19-12. Nomor 15 dari setter dari Perputa umpan dan bisa didik dengan cantik dari seorang Baslim, namun bola nyangkut tidak sehingga 3 poin menjadi 13-19. Kini Bapak Wasit dari tim Aswatama akan lakukan sub, ancang-ancang sudah lakukan. Arsan bikin begitu cantik. Dimas lagi dan lagi, seorang Dimas bater berbahaya dari Perpita menunjukkan kelasnya sehingga pindah poin menjadi 20-13. Dimas jumpshot begitu keras namun bisa bibit. Maul pribok kembali. Daslim umpan dan Chandra. Oh, ada sentuhan sehingga poin terus merangsak naik 21-13. Masih seorang Dimas bomber dari Perpita nomor punggung 12 ancang-ancang jumpshot begitu keras. Terjadi dari seorang siapa lagi kalau bukan Dimas. Masih poin terjadi 22-13. Dimas nomor punggung 12 akan lakukan jump shoot, sudah lakukan keras. Bagus sekali umpan dan spego. Ada monster block dari seorang Eri sehingga poin terus melaju menjadi 23-13. Masih seorang Dimas sudah lakukan keras. Ada seorang Chandra dan tidak ada sentuhan apapun mungkin dari pandangan wasit sehingga menjadi poin menjadi 24-13. Match point untuk tim Perpita. Dimas ancang-ancang. Dimas terjadi dan game point sehingga skor set menjadi 3-1. Dan untuk laga selanjutnya di laga 8.